Itu ilmu inti salju. Ia mampu membunuh tanpa melukai. Luar biasa. Dari mana dia mendapatkan ilmu itu? Kenapa? Di negeriku, kemungkinan orang memiliki ilmu seperti itu. Karena memang memiliki musim salju. Tapi di sini, kalian hanya memiliki dua musim. Kemarau dan musim hujan. Maafkan saya, Guru. Danang, bangunlah, Nak. Kenapa tiba-tiba kamu melawan Tanggung Sakti, majikanmu sendiri? Semuanya sudah saya ceritakan kepada Siti Aminah. Minah, kenapa kamu kemari?
Mina cuma mengantar Danang membalas kematian kedua orang tuanya kepada Tanggung Sakti itu, Bopo. Sebenarnya, Mina juga ingin membalas anak sombong murid si Tanggung Sakti itu. Tapi Mina dengar, Suteja sudah meninggal. Iya. Jadi bagaimana? Kita langsung ke Kadipaten menangkap Pangeran Umbara atau kembali ke Demak? Saya kira kita harus menangkap dulu pangeran yang selalu membuat keresahan di daerah Rembang ini. Bagaimana menurutmu, Kelion? Ya, Sekar! Tunggu dulu. Kita bisa selesaikan semua persoalan dengan kepala dingin. Masalah yang kutanggung tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun, Kakang. Sekar, tunggu. Ayo. Sekar, tunggu. Jangan sentuh aku lagi, Kakang. Aku sudah kotor. Aku sudah dinodai oleh bajingan itu. Aku... Biarkan aku sendiri yang membawa pergi noda ini, Kakang. Terus terang, saya masih bertahan hidup hanya untuk menghukum manusia bejat itu. Sekar, demi Allah, apa yang terjadi pada dirimu adalah musibah. Itu bukan kesalahanmu. Saya... Tidak, Kakang. Saya akan selalu merasa menderita kalau bertatap wajah dengan Kakang. Saya malu. Saya malu. Sekar, seandainya kedua kakimu menjadi korban pada saat itu, kamu tetap menjadi istriku. Aku sangat mencintaimu, Sekar. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sebagai sekar langit seutuhnya. Aku mencintai perilakumu dan juga jiwamu. Ada Pangeran Umbara? Ada. Apa? Mereka berhasil mengalahkan Tuan Tanggung Sakti, Gusti. Benar-benar luar biasa. Tubuh Tuan Tanggung menjadi kaku. Mereka pasti akan menyerang kemari. Salah satu dari kalian harus ada yang pergi ke Daha. Beritakan tentang keadaan kita. Kita harus bergerak cepat. Hamba yang akan ke sana, Gusti. Yeah!
bunuh aku! Ini yang kunantikan. Dengan begini pasukan Kediri punya alasan untuk menyerbu Demak Bintoro. Tuan keliru kalau menyangka bahwa orang Demak takut sama Kediri. Kami sudah sangat siap. Tidak mungkin kita bisa menjalankan rencana besar kita kalau masih ada rongrongan di dalam negeri sendiri. Ada selilit di gigi kita. Maaf, Sinun. Rongrongan yang mana kalau saya boleh tahu? Oh, Pengging. Adipati Pengging. Sampai saat ini masih belum mau sowan ke Kedaton Demak Bintoro. Sejak Romo Sultan masih berkuasa. Nah, ini bentuk lain dari rongrongan atas wibawa kita. Bentuk lain dari perlawanan Kebu Kenongo, Paman Pati. Tapi Pengging adalah Kadipaten Merdeka, Kanjeng Sultan. Bukan daerah Kediri. Dan juga bukan termasuk ke dalam Demak. Sebenarnya, kedudukannya pada zaman Majapahit sama dengan Demak. Karena daerah itu adalah pemberian Raja Majapahit kepada Pangeran Andaya Ningrat. Ayahanda Kebu Kenongo dan Kebu Kanigoro. Nah, harusnya dia bisa menyadari kenyataan negeri Demak sekarang ini. Sebagai kadipaten, harusnya dia menentukan ke arah mana dia akan menghadap. Ke Kediri atau ke Demak Bintoro. Dan bukan dengan cara diam-diam seperti itu. Saya yakin, dia sengaja melecehkan keberadaan kita. Kalau Ki Ageng Pengging melawan, maka tugas Sunan Kudus yang menyelesaikannya. Setelah meninggalnya Sesi Tejena, pengikut Ki Ageng Pengging memang semakin besar. Ini bisa kita mengerti karena Ki Ageng Pengging adalah murid utama Syekh Lemah Abang dan tidak pernah datang lagi ke sini. Mereka akan menjadi duri dalam daging kita kalau tidak segera kita tekuk. Nah, ini akan menjadi bahan pemikiran kita, Ki Patih. Sebaiknya kita lakukan seperti Sunan Kalijaga menyelesaikan Sesi Tijenar. Untuk itu, Sultan harus membuatkan surat perintah. Oh, kalau itu tidak ada persoalan. Lakukan saja seperti itu. Nanti, Kawirejo saya suruh membuatkan surat yang sama seperti untuk Siti Jenar. Oh iya, sebaiknya Sunan Kudus membawa bala tentara secukupnya. Saya tahu Pengging bukan tidak punya kekuatan. Sebentar lagi kita akan sampai, Kakang. Palurah, Palurah. Macan, Palurah. Bawa senjata, kita hadapi macan yang mengganggu desa kita. Ayo, cepat, cepat, cepat. Jangan kemana-mana ya. Ayo, cepat, cepat, cepat. Ayo, cepat, kita hadapi harimau itu. Ayo. Ayo, maju. Ayo. Ayo, cepat. Masuk, masuk, cepat. Ayo, cepat. Maaf, Tuan. Apa rombongan Tuan berpapasan dengan harimau? Baru saja kami dengar suaranya dari arah sini. Kisana, dan saudara sekalian, yang kalian dengar itu bukan suara harimau, tapi suara bende yang kami bawa. Tuan, kami bukan orang bodoh yang tidak bisa membedakan suara bende dengan suara simo atau suara macan. Kembali. Pukul kembali bendemu. Pukul bende. Benar, Tuan. Suara itulah yang kami dengar. Suara harimau. Karena kalian menggegerkan tentang suara macan atau simo,
maka desa kalian aku beri nama desa Simowali. Simowali? Saya rasa nama itu bagus sekali. Nama desa kita sekarang adalah Simowali. Ya, iya Simowali. Akan bertahan sampai mati untuk tetap menjaga tanah leluhur kita, Pengging. Jangan ada yang mundur. Karena mati menyerang musuh jauh lebih terhormat daripada mati dikejar-kejar. Apalagi mati ketakutan. Mengerti? Mengerti! Sekarang kalian istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau terjadi ribut-ribut di sini, cepat bawa Mas Karebet ke Tingkir, Nyai. Selamatkan dia dari orang-orang Bintoro. Iya, Kakang. Memang mau ada apa tuh, Paman? Bopo. Kata Romomu, kita harus jaga-jaga kalau tempat kita diserang dan diobrak-abrik musuh. Loh, apa salah kita, Bopo? Untuk menghancurkan negeri lain, terkadang tidak harus menunggu bersalah. Sebaiknya nanti Mas Karebet ikut Nyai Ageng ke desa Tingkir. Den Mas, di desa Nyai lebih tentram. Di sana Den Mas bisa main kemana-mana, bisa mandi di sungai, dan juga bisa berburu menjangan. Kami terperangah ketika melihat Syekh Siti Jenar dengan tenang melepaskan sukmanya. Seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada seluruh utusan bahwa dia tidak takut dengan ancaman Kanjeng Sultan. Karena dalam keyakinan beliau, hidup sekarang ini adalah alam kematian. Beliau lebih suka meninggalkan alam ini menuju ke alam yang sebenarnya. Apa mungkin seorang murid Ki Kebo Kenongo juga akan mau melakukan seperti gurunya? Saya khawatir. Apakah Kanjeng Sunan Kudus bisa dengan luas menghadapi Ki Ageng Pengging? Karena rata-rata para pengikut Syekh Siti Jenar mempunyai pemikiran yang cerdas. Tapi Sunan Kudus juga cerdas, Kanjeng. Bagaimanapun, beliau adalah bekas guru dari Ki Ageng. Mungkin mereka akan mengadu pemikiran. Yang saya cemaskan, orang Pengging akan marah kalau mereka tahu adipatinya tewas. Raja Demak akan menghukumku kalau aku tidak mau menghadap ke kedatonya. Alangkah kerdil pemikirannya. Meskipun hatinya belum terbebas dari celah, meski sudah mengaku sebagai sultan, tapi dia tidak memiliki rasa kesatria. Mempercayai berita tanpa saksi, layaknya orang yang tidak berbudi. Maafkan kata-kata saya, Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Kudus,
Tuan diutus untuk mengundang saya. Dan kalau saya menolak, maka Tuan diberi kuasa untuk memenggal leher saya. Apa karena saya ini bekas murid Tuan? Tuan seorang waliullah yang cukup waskita tentang jalan menempuh ajal dan juga mengetahui tempat kematian. Karena Tuan diutus sebagai duta kematian, jawablah pertanyaan saya dengan tepat dari pandangan Tuan. Ada 4 pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Sunan. Pertama, apa sebab engkau hidup? Dari mana asal-muasal hidup? Seperti apa hidup ini sebelum kehidupan sekarang ini terjadi? Kedua, setiap hari Tuan pasti tidur. Lalu siapa yang mengajak tidur? Selamat tidur. Terkadang kita mimpi, terkadang tidak. Dan yang ketiga, apa sebab seseorang mati? Ada apa saja di alam kematian? Dan pertanyaan yang terakhir, jika nanti Tuan sudah mati, apa akan menjadi seperti bayi dan tetap tinggal di sana? Silakan Tuan menjawabnya. Saya sudah mendapatkan semua jawabannya dari Kanjeng Syekh Siti Jenar yang ajarannya saya ikuti sampai sekarang ini. Ada. Ki, mereka hanya duduk-duduk di halaman rumah, tapi kelihatannya siap berperang. Kenapa wajahmu? Dihadang salah seorang penggawa Demak, Ki. Saya yakin tujuan mereka akan mengacaukan kita, Ki. Berangkatlah, Nyai. Sebentar lagi akan sulit Nyai keluar dari Penggi. Mas Karebet, ikut Simbok ya. Di sana sudah Bopo persiapkan guru untuk Den Mas belajar kawi dan kanuragan. Berangkatlah. Tapi saya mau pamit ke Romo Adipati. Iya. Nanti Bopo pamitkan ya. Ya, hati-hati. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Kudus, saya heran. Tuan tampak kebingungan oleh karena pertanyaan sepele seperti ini. Maafkan saya. Tuan ingin tahu jawabannya? Iya. Jawaban Tuan semuanya masuk akal. Maafkan saya, Ki Ageng. Tuan Sunan, karena tugas Tuan untuk memenggalir saya, silahkan antar saya menuju ajal. Bawalah kepala saya ke Demak Bintoro supaya nafsu rajamu terpuaskan. Mereka mempersiapkan pasukan untuk menyerang kita, Ki. Sebaiknya kita bersiap. Apa tidak menunggu Kanjeng Sunan Kudus lebih dulu? Kita tidak boleh diam kalau diserang. Itu saja. Bondol di mana? Ada? Oh ya, ayo. Tiada nanya. Itu. Kelihatannya Ki Ageng mau melepas Sukma, Ki. Beliau sudah mempersilahkan utusan Demak itu untuk memenggal lehernya. Akhirnya yang kita khawatirkan terjadi juga. Allahu Akbar. Mari. Kalau Kanjeng Sunan tidak tega melakukannya, hari ini tetap akan menjadi akhir ajal saya. Saya masih penasaran ingin menikmati rasanya di sana dan mencicipi rasa di sini. Baiklah, baik. Akan saya tunjukkan sebuah kolam. Peganglah tanganku. Assalamualaikum.
kau akan kuangkat menjelang malam di bumi. Panglima tua itu sangat berbahaya. Kita jinakkan dia, Gus. Gunakan jurus bulan sabit bertabur bintang. Saya sudah merasakan apa itu Tirta Nirmaya. Sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dalam dunia. Termasuk yang paling nikmat atau yang paling hening sekalipun. Karena kau sudah mengetahui tentang rahasia Uninong Aning Unang, maka saksikanlah bagaimana aku akan menempuh ajalku. Jangan ganggu aku lagi, Kudus. Ayo, kita kembali. Maafkan saya. Bangunlah. Siapkan upacara penguburan untuk orang terhormat dan berhati mulia. Iya, Kanjeng. Ki Ageng Pengging telah sedo. Maaf, apa... Iya, beliau telah melepas ruhnya dengan ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kanjeng Sunan, kami sudah menyelesaikan perang. Mereka menyerang dan mengepung kami. Alhamdulillah, berhasil kami kalahkan. Dan pimpinannya yang bernama Ki Ageng Tingkir berhasil kami tewaskan. Malam ini juga, makamkan mereka dengan baik. Bagaimanapun, mereka pahlawan bagi tanah air mereka. Yeah. Masih jauh nih. Kita harus menginap semalam lagi, Denmas. Maaf, Nisanak. Benar ini jalan menuju Pengging? Benar. Terima kasih, Nyi. Kok Nyai sangat kasar kepada orang yang tanya tadi? Orang-orang Demak Bintoro. Merekalah orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Kalau saya besar, akan saya lawan orang-orang itu. Saya berani, Nyi. Mereka itu orang-orang sakti. Tetapi kalau Denmas mau melawan, Denmas harus rajin berlatih ilmu kanuragan, ilmu kadijayaan. Ya, saya mau belajar ilmu itu. Ayo. Adalah terjadinya perang melawan Kediri. Patih udara yang sangat berkuasa di sana pasti berpikir untuk menyerang Demak. Kalau berita penyerangan kita ke Pengging mereka dengar,
Mereka mendapat alasan yang lebih memperkuat atas terbunuhnya Pangeran Umbara di Rembang. Saya yakin hal itu sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Kanjeng Sultan Trenggono dan Sunan Ngudung. Termasuk kemungkinan datangnya serangan dari Tuban, alhasil kematian Pangeran Umbara di Rembang, juga penyerangan ke Pengging akan membuat mereka bergerak. Sebelum Kediri sebagai pusat mereka bertindak. Kita tinggal memilih medan mana yang paling cocok untuk ikut bertempur. Sebenarnya saya iri kepadamu, Kiai. Bondol Wahyu Mandala sudah bisa ikut berperang. Kalau saja kakak Siti Aminah masih hidup, pasti umurnya sebaya dengan dia. Dan saya yakin dia pun akan ikut berjuang seperti anakmu, Kiai. Ada perasaan nikmat yang aneh. Manakala menunggu berita apakah anakku selamat atau gugur di medan laga. Maaf, Bopo. Apa perang hanya boleh untuk orang yang sudah besar saja? Kenapa, Ndu? Ini, Danang ingin sekali ikut perang melawan musuh-musuh Demak. Oh, boleh saja. Tapi menurut saya, anak-anak seperti kalian lebih bermanfaat kalau belajar ilmu kalam, baca Al-Quran, dan belajar ilmu berdagang. Sebab manakala kalian dewasa nanti, yang dibutuhkan negara adalah orang-orang ahli dagang dan ahli agama Islam. Dulu Romo saya juga berpikir seperti itu, Kiai. Akibatnya, ketika keluarga kami diganggu oleh penjahat, tidak ada satupun yang mampu membela kehormatan keluarga kami. Akibatnya, Romo dan ibu terbunuh. Kakak perempuan saya diperkosa dan hancurlah rumah tangga Romo. Yang tersisa tinggal saya. Tidak bersih keinginanmu untuk ikut berperang. Kalau nawaitunya untuk melampiaskan dendam keluargamu, Danang. Tapi sekarang tidak. Orang jahat itu sudah berhasil saya balas. Kalaupun saya diizinkan ikut berperang melawan musuh-musuh Demak, semua itu adalah pengabdian saya kepada Demak Bintoro dan agama saya. Mereka berhasil membunuh Gusti Tanggung Sakti, membantai Pangeran Umbara di Rembang, kemudian sekarang menyerang dan menghancurkan Pengging. Mereka harus menuai kehancuran di tanganku. Ternyata, anak penembahan Jin Bun itu lebih berbahaya dari bapaknya. Memang, sejak semuanya berganti, mereka tampak semakin kuat, Gusti. Pejuang-pejuang muda Demak Bintoro, hampir semuanya pendekar pilih tanding. Untuk orang lain memang begitu, tapi untuk Gagak Lodra. Mereka belum pulang dari Pengging? Belum, Gusti. Akan kuberi pelajaran mereka.